Halo kawan-kawan, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini saya akan jalan-jalan melewati Jalan Bhayangkara. Kalau orang Timika taunya Jalan Pasar Lama ya. Ya, saya sempat kaget kawan-kawan. Karena jalan ini tadinya hanya satu jalur ya, Jalan Bhayangkara atau Jalan Pinseluler ini. Tapi ternyata sekarang sudah dibuka dua jalur, jadi dari bawah dan dari atas. Ya, barusan kita melewati bundaran ya, dulunya juga tidak ada bundaran di situ. Oke kawan-kawan, seperti apa situasi terkini Jalan Bhayangkara menjelang sore hari ini? Ikuti saya. Yeah.